Ntar deh. Masih aku tegul ada. Ini siap. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita akan liburan bersama sahabat-sahabat Timur Kota Official, Hambonai dan kawan-kawan. Ada ini, ada Hambonai, Adichan, Kirange, Pak Hansip, ada Kamala, ada penjual jelangkut, ini jelangkut ini. Ada jelangkut ini. Lengkap di sini, lengkap. Ada Pak Kumandan, ada Sape. Liburan di puncak. Seperti aku di sana. Lihat, simak terus videonya sampai akhir. Oke. Puncak, sini. Eh, mau nela buat aku nih. Iya. Iya lah buat saya kak. Kecupona kaya. Oh cak. Woi. Ya. Terus pulang loh. Pulang kaya. Makan dorang. Kita akan liburan guys di puncak bersama sahabat-sahabat Timur Kota Official. Ini ada Bonai, ada Pirange, ada Pala. Oke. Raja Liking, Raja Liking. Melah itu tuh. Mau tukar lawang Bonai. Mau tukar lawang siang Bonai. Makan no. Makasih. Mantap. Halo Sapo, sudah sampai di Puncak Tamanisa atau Puncak Dila, Sidrap. Halo guys, kita sudah sampai di Taman Wisata Puncak Dila bersama sahabat-sahabat Official. Sebliking. Woi, wajib masker. Masker. Wajib pakai masker. Besok. Corona kok pergi ke mana? Ke mana? Itu? Corona kapan Bu naik? Corona bu? Ya. Corona itu cuci.
pandang. Ini berongki di belakang. Nah, itu dia siapa? Ya, mana Pak Hansip? Pak Hansip. Bos, ya ini Pak Ican, bos. Jalan Kote. Yang punya Jalan Kote banyak ini. Deh, alai nah. Jadi berkunjung ke Puncak Bile itu harus dengan protokol kesehatan, guys. Ini yang buat naik. Buat sepupu-sepupuku, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel apa ini? Channel YouTube, Radar channel TikTok. YouTube, Radar TikTok. Radar TikTok. Aisyah. Aisyah Jeliki. Ada orang di dalam. Ada orang di dalam. Iya coba. Siapa terung bunyi? Kesina. Ini adalah loket wahana. Bonek sementara beli beli tiket wahana. Mau main. Ada tiket vlog. Tempo limpok. Berapa? Cuma tahu boleh sebentar. Ayo lu beli. Ayo lu. Halo, saya berada di Jembatan Cinta. Saya ada di Puncak Bila. Oke. Bantuan apa yang ditemani saya yang sangat-sangat anda impikan sapu-sapu kondisi khususnya yang ada di daerah Sulawesi kesini kita coba-coba sih. Saya pilih King, Liking, Fred. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Alhamdulillah.
kita baru saja menaiki salah satu wahana sepeda air yang ada di Taman Wisata Puncak. Wahana apa? Wahana bebek-bebek cinta. Bebek-bebek cinta dan cinta. Sapo besok kesini lagi nah. Oke, setunggu ku. Puncak Bila. Cidrap. Tandruk Tedo. Tunggu ku. Berapa ini? 55.000. 55.000. Oh iya. Anu, ini cocok buat saya kan? Enggak cocok sih. Buat balita itu. Keren ya. Api udah lihat. Oh ini bebek nih. Eh bos, cocok eh bos. Bukan beli lagi. Mbak, joget begini sih dulu berbeli kak. Begini. Hei, naga. Begini. Cepote. Eh, cocok ayo. Coba, sama si Raja Licing. Puncak Bila. Puncak Bila. Rap. Kita langsung di ruang main musik. Ini ada artis-artis Taman Wisata Puncak. Ada DJ Fajar. Ada MC andalan Puncak. Hai, selamat siang Puncak. Cerem-cerem ke jaga. We'll be right back.
balai kapal. Sebagai kapla. Woi, tanya kae. Macet tuh, Kak. Jago. Iya, aku mejuk cekina. Cek istamu deh. Purna ko. Eh, Ciki. Kita sekarang di depan sepeda. Salah satu sepeda terbesar di dunia. Sepeda raksasa sama wisata puncak Gila Sidrap. Keren. Woi, sapo-sapo ku yang khususnya yang ada di Sulawesi, marilah ke sini ke sepeda raksasa. Dia sepeda terbesar di dunia yang ada di puncak Gila Sidrap. Ini betapa lumpuh. Aku malah suruh roda dia ada api. Pelampi tau aku malah. Roda malah. Suruh malah roda ini. Ini adalah salah satu ikon puncak Gila. Dan insya Allah segera akan dibangun ikon-ikon lain. Dunia apa? Yang dunia, ukur supaya mampus Indonesia. Pokoknya tunggu. Ada ikon baru yang akan dibangun sementara proses. Oke, clicking. Ya, pasti. Ah, bu. Kita sekarang sudah berada di salah satu wahana di Taman Wisata Puncak, yaitu Flying Fox. Ini, Pirang yang mau Flying Fox. Ayo, Pirang. Pirang yang mau Flying Fox. Oke, okay, guys. Cuci, pemula. Cuci. Lebih baik putus cinta dari parut kita ini. Kau menang ke bangi cepote di bawah. Yang belum boleh jadi orang. Kau madu jadi kau. Terpakai lebih. Abu nem kalau tu, abu nem. Panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ambonai dan kawan-kawan. Saat ini saya masih berada di puncak Gila. Oke, sapoku, saya mau mencoba ini a Flying Fox yang jarak tempuhnya sekitar 17 km dan keruncinannya turun sekitar 75% derajat Celsius. Pokoknya cengkel nociu. Tunggu kedatangan saya selanjutnya. Sneaky. Oke. Kasih di. Coba ika. Hei. Leher ba leher. Leher ya leher. Leher. Angle kuna. Oke. Pegang ini. Ya, saya kira di. Biar lebih aman, guys. Digenggam aja. Enggak main gelong-gelong sih. Itu makanya tanganmu itu yang satu pegang itu yang genggam. Kamu bodoh banget. Terekam aja, Mani. Terekam bawah, Naji. Kamu, Dedi.
Sabar dulu mas. Yes. Kita kan dulu masih sebentar. Kamu lepas tangan. Kalau nggak dipegangin kebentur kepala kita sendiri. Oh entah. Iya. Sebentar nih paling mas. Pak, kamu suruh ngamen, cuma suruh masuk. Halo, siapa Billy? Saya mau naik Flying Fox. Oke. Okay? Yang di puncak Mila yang panjangnya 17 km. Persegi. Persegi. Pokoknya tunggu. Dulu. Kita bersama Billy. Iya. Siap. Rolling kamera, dorong man. Akhirnya sampai juga di tempat finishingnya. Oke, finishing salam bagi sedunia. Ini bola apa namanya? Apa namanya? Ini apa? Sahabatku ini, bahwa seperti yang kita ketahui bersama, hari ini di tengah pandemi, saya kira hampir semua sektor mengalami dampak yang luar biasa, dan salah satu saya kira dampak yang paling terburuk yaitu sektor wisata. Alhamdulillah semenjak kedatangan sahabat-sahabatku ini datang untuk memberikan support, menyapa pengunjung, mengajar, menyapa fans, saya kira ini alhamdulillah mulai ada perubahan dan pemulihan kembali pasca era juga. Ini kita perasaannya tadi datang bola ya. Saya kira saya sangat berbangga dan bersyukur bisa mengenal beliau beserta teman-teman Timur Official. Kenapa? Karena bukan kami hanya sekeluarga, saya kira masyarakat sekitar ini sangat antusias ya. Saya kira motto kita ini bagian penting adalah bagaimana mereka merasa senang, merasa nyaman dan merasa puas, dan alhamdulillah kehadiran beliau-beliau di sini, sahabatku ini, memberikan
nilai plus, nilai tambah, memberikan hiburan lain ke pengunjung, sehingga kita betul-betul sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan tentu saya juga merasa bangga dengan sahabat yang selalu setia untuk membantu